pengeluaran sapi Arjuna di sore hari ini, tepatnya hari Jumat. Alhamdulillah Arjuna sold out ke wilayah bagian tengah. Semoga menjadikan satu keberkahan untuk kita semua, khususnya para keluarga di sini dan para ABK, dan lebih-lebih utamanya kepada pembeli Arjuna. Arjuna keluar kandang. Proses seremonial kecil-kecilan dan rangka pelepasan Arjuna semoga membuahkan berkah selama 4 tahun selamanya. Saya memelihara Arjuna bersama Arjuna, pahit manisnya bersama Arjuna, suka dukanya bersama Arjuna. Sangat sedih rasanya. Arjuna saat ini jatuh, semoga jatuh di tangan orang yang tepat untuk Arjuna sebagai media kurban takarrub ilallah, dan semoga menjadi wasilah keluarga yang bersangkutan menjadikan Arjuna media yang menuai keberkahan banyak untuk para keluarganya, terutama pembeli Arjuna. Lebih-lebih hati kita semua diikhlaskan untuk melepas Arjuna. Bisa kita infokan bahwa pembeli Arjuna adalah salah satu pengusaha dari Jawa Tengah, bukan dari kalangan artis ataupun bukan dari kalangan pejabat, namun beliau dalam pemilihan sapi-sapi jumbo sangat luar biasa, tidak kalah dengan para artis ataupun pejabat, karena beliau setiap tahunnya rata-rata sapi yang menjadi koleksi beliau 1 ton up minimal yang beliau kurbankan itu 6 ekor sapi. Ya Allah subhanallah Arjuna. Arjuna sebagai media kurban, semoga menjadikan wasilah, karena pada hakikatnya, pada substansinya, darah bukanlah satu jaminan, daging bukanlah satu jaminan yang sampai kepada Allah, melainkan nilai satu ketakwaan yang tulus murni berangkat dari hati yang paling dalam. Selamat jalan Arjuna. Selamat jalan Arjuna. Semoga keselamatan mengintaimu dan engkau tenang di sana. Inilah proses keberangkatan Arjuna menuju
campur ini kasar. Harganya Arjuna telah hidang itu. Bobot terakhir Arjuna 13.37. Terus. Oh, aing ada isi ya. Selamat jalan, sudah selamat sepertinya tidak kuasa melepas kepergian. Selama 4 tahun setengah lamanya kita bersama Arjuna.